Jen, mengapa kau berbau seperti itu? Oh, aku hanya sedikit bersemangat, maaf. Cucu, cucu. Oh, anak-anak, apa kalian sudah siap? Aku punya hadiah untuk kalian. Ini SpongeBob SquarePants. Apa kalian melihatnya? Ayo mulai. Aku akan mulai. Aku membutuhkan sponge keren ini. Aku akan menggambar pancake terbaik, memenangkan hadiah dan menghilangkan bau tak sedap itu. Yang tersisa adalah menambahkan sedikit warna. Oh, kalau begitu aku harus memulai. Aku juga akan mencoba menggambar yang keren. Hasilnya tidak terlalu buruk, tapi warna-warna cerahnya sangat pas di sini. Yeay! Ayo si Mario, Madonan, dan Peras. Tidak ada penyesalan, keren. Teman-teman, waktu sudah habis. Kita harus menunjukkan hasil kerja. Tidak buruk, tapi itu bukan yang terbaik, SpongeBob. Wow, Jen, bagus sekali. Dia menggambarnya seperti sponge. Ini punyamu. Yeay. Bau busuk itu membutuhkannya. Ambil hadiahmu, sayang. Berikan kepalan tanganmu, Kak. Apalagi yang di sana, Nenek? Aku robot. Bagaimana kalian menyukai tarian robotku? Oh, tapi bukan itu maksudnya. Waktunya sudah dimulai. Dan aku akan mendapatkannya. Aku akan berjalan, bermain, pergi ke sekolah, dan menonton film kartun dengan dia. Hore. Aduh, ini menyakitkan. Fobiko sudah membayangkan banyak hal. Tapi aku akan mendapatkannya. Aku akan melakukan segalanya dengannya. Ayo. Tapi gambarmu terlihat buruk. Kamu harus melihat bagaimana para profesional membuat pancake. Ini gambarku. Yang harus aku lakukan hanyalah mengecat dan selesai. Aku tidak memiliki sahabat ini waktu kecil. Ayo, teman-teman. Oh, Jen. Itu sangat biasa saja. Phoebe? Oh, itu terlihat lebih baik. Phoebe, robot ini pasti punyamu. Oh, ini sangat keren. Aku punya robot sendiri. Phoebe, jangan menumpahkannya padaku. Ayo, kita harus mendengarkan nenek. Nenek kesayanganmu membuat burger yang lezat. Aku bahkan akan makannya sendiri, tapi aku sudah menunjukkan pada kalian, jadi ayo mulai. Kalau begitu, kita harus segera mulai menggambar. Burger sangat mudah untuk digambar, hanya berlapis-lapis. Dan kita tinggal nambah warna. Aku sudah mengisi roti dengan warna. Oh, tidak! Semuanya sudah kacau. Phoebe, kau sedang bergaya. Tentu saja aku sudah menemukan cara untuk mengalahkanmu. Aku hanya akan menggambar setiap lapisan secara terpisah dan kemudian menyusun. Itu saja. Lihat, sekarang ini lebih mudah. Bagus. Harus apa yang harus kulakukan? Burger apa ini? Aku pasti tidak akan mendapatkannya. Oke. Aku akan memakan. Waktunya sudah habis. Tunjukkan. Jen, gambarmu tidak bagus sama sekali. Tapi Phoebe, ini sangat bagus. Ini punyamu. Akhirnya aku sangat lapar. Nenek, ini luar biasa lezat. Enak sekali. Aku kenyang. Ulangi setelah aku, Jen. Aku membuat coklat dengan marshmallow untuk kalian. Aku tahu kalian sangat menyukainya. Jadi ayo kita segera memulai gambar. Anak-anak, kalian ingat aturannya. Hanya yang terbaik akan mendapatkan kakao. Aku sudah mulai. Yang terbaik, itu pasti aku. Aku akan menggambar pancake terbaik yang pernah ada. Aku belum pernah mencoba sekeras ini sebelumnya. Tapi aku sangat-sangat ingin membuat Coco Puffs nenek. Dan sedikit warna kuning. Betapa lucunya yang kubuat. Aku pasti akan memenangkannya. Wow, aku harus cepat-cepat. Jen mengira dia akan menangkannya. Oke. Ayo. Aku pasti menang karena aku sudah menonton semua kartun Minion. Dan sekarang aku akan membuatnya dengan tepat. Hello. Bangun. Ayo kita balikkan. Bagus. Dan aku juga pasti akan bagus. Apa ini? Oh tidak. Aku tidak akan menangkannya. Waktunya sudah habis. Ayo. Jane. Tidak. Sayang. Wow, tapi Phoebe, kau benar-benar hebat. Ini adalah gambarmu. Terima kasih, Nenek. Aku cuma pengen marshmallow. Ini sangat enak.
Selanjutnya kita akan memiliki seorang pria roti jahe. Oh, aku benar-benar lupa bawa ini untukmu. Bagaimana kalian menyukainya? Oke, sekarang waktunya menggambar. Ayo. Oh, ini lezat. Jen, aku punya ide. Bagaimana kalau kita mainkan ronde ini tanpa tangan? Itu akan menyenangkan. Itu yang bagus, Robby. Wow, ternyata tidak semudah itu. Ini sangat sulit untuk menahan selang di mulutmu. Sekarang mari kita gambar garisnya. Apakah Jen sudah melukis? Aku harus segera... Cepat, ayo, ayo. Oh, tidak. Yes! Ya, gambar mulai mendapatkan semua pujian. Haha, aku sudah melukis biskuitku. Aku menggunakan tanganku kali ini. Ini lebih nyaman. Jen melakukannya dengan sangat indah, tapi aku... Jen, aku harap kamu berbagi biskuitmu dengan kakakmu. Berbagi? Apa ini pertama kali aku mendengar hal itu? Kak, jika aku menjadi kamu, aku tidak akan menunjukkan lidahku di sini. Kamu tidak akan mendapatkan remahannya. Bagus, sempurna. Punya aku benar-benar buruk. Kenapa gambarnya begitu buruk, Kobi? Ini pasti mengerikan. Bagaimana dengan Jen? Wow, gambarmu bagus sekali. Ini punyamu. Yeay, aku berterima kasih pada tangan emasku untuk kemenangan ini. Ini sangat baik. Dan ini sangat lezat. Kobi, aku adalah kakak terbaik di dunia. Jadi aku akan berbagi. Cobalah. Wow, ini luar biasa lezat. Fobi, hentikan itu menggelitik. Oh, nenek. Aku punya kejutan baru untuk kalian. Ini adalah mainan Kinder dengan telur coklat di dalamnya. Keren sekali kan ini, nenek. Ayo, waktunya dimulai. Baiklah, sekarang aku harus memamerkan kemampuan terbaikku. Mari kita mulai dengan garis besar. Hasilnya cukup bagus. Menurutku ini sangat mirip. Hei, siapa yang matikan lampunya? Oh, tidak. Oh, Fobi, kau membuatku rusak gambarku. Oh, sebaiknya aku mulai menggambar. Aku akan buat gambar indah yang akan disukai nenek. Dia akan memujiku. Bagus. Bagus. Apa kau siap? Ayo kita balikan. Hore! Nenek! Oh, mari kita evaluasi. Jane, gambarmu terlihat terlalu polos. Tapi Phoebe, wow, ajaib. Kinder jatuh ke dalam pelukanmu. Phoebe! Benarkah? Akhirnya aku menang. Kemarilah sayang. Mari kita lihat beberapa telur coklat. Jen, aku akan berimu satu. Dan makan sisanya. Enak. Ayo kita buka mainannya. Ayo, apa yang kita dapat? Wow, aku punya binatang yang lucu. Dan juga astronot. Bagus. Aku juga punya mainan. Gadis-gadis, akhirnya aku berhasil. Aku punya hadiah baru untuk kalian. Sebuah tulang. Oh, hanya bercanda. Doggy, aku sudah mengatur waktunya. Silakan menggambar. Oh, keren sekali aku punya anjing sekarang. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Sangat cantik. Jin, bangun. Fobi, apa yang kau lakukan? Kau merusak gambarnya. Baiklah, jadi aku semakin dekat dengan kemenangan dan anjing itu. Apa yang harus kuberikan nama dia? Richie atau Bobby? Aku pikir Richard akan sempurna untuknya. Oke, kita sudah selesai. Oh, waktunya sudah habis. Mari kita lihat hasil kerjanya. Oke, kita lihat. Itu terlalu simple. Dan yang ini benar-benar bagus sekali. Bagus, Phoebe. Ini anjing milikmu. Yeay, aku sudah lama inginkan seekor anjing. Dan ini dia. Buatkan aku sereal dengan susu. Itu mudah. Oke. Aku akan mencoba yang terbaik, sayang. Pertama-tama aku membutuhkan tepung. Dan sedikit gula tentu saja. Sekarang aku harus menuangkan dengan air mendidih. Kita campurkan di atasnya. Dan tuangkan ke loyang. Dan lalu, ayo kita panggang. Kita taruh di oven dan tunggu. Hah, itu sangat lucu sekali, lihatlah. Bagus kan? Dia terlihat seperti Poppit. Sangat menyenangkan. Oke, aku akan membuat dari Nutella. Oh, ini yang lebih besar. Aku suka sekali Nutella. Bagus. Oke, sekarang kita butuh suntikan yang besar. Oh, sayang. Kenapa itu? Terima kasih, Nenek. Ayo kita taruh di cetakannya.
seperti ini. Dan sekarang aku tambahkan sedikit nerds. Oke, itu tepat di dalamnya. Dan juga jangan lupa Skittles. Oh, itu sangat enak. Apakah itu keren? Lihatlah mangkuk ini. Oh, sereal sempurna untuk adikku hampir selesai. Ayo, bukalah. Oh, tidak. Oh, maaf. Terima kasih, Nenek. Oh, sama-sama, sayang. Ayo kita tuangkan susunya dan aku selesai. Dan aku senang untuk memasak sendirian serpihan pancake ini. Dengan berbentuk beruang yang lucu. Oh, pasti akan menyenangkan. Sempurna. Seperti ini, lalu kita taruh ke dalam mangkuk. Dan jangan lupa susunya. Tunggu aku. Nenek tidak punya waktu yang banyak untuk membuat sereal. Mari kita hancurkan ini. Nenek! Baiklah, aku selesai. Satu-satu yang kurang adalah susu. Lihat itu. Selamat menikmati makananmu, sayang. Wow! Serpihan ini terlihat bagus. Aku sangat menyukainya. Lihat itu. Enak sekali. Dan susunya segar sekali. Terima kasih, Kak. Oke, sekarang mari kita lihat. Beruang yang lucu sekali. Mereka lucu. Dan juga enak. Ayo kita coba semua. Tidak buruk. Aku suka. Baiklah. Dan yang terakhir. Buatan nenekku. Mereka juga enak. Baiklah, pemenangnya adalah punya kakakku. Oh, terima kasih. Tolong buatkan aku hot dog. Aku mengerti. Mudah. Oke, sis. Di mana aku mulai? Aku perlu memecahkan telur. Aduh. Oh. Itu sangat lucu. Hey. Lihatlah ini, sayang. Bagaimana cara untuk memecahkan telur. Lalu tambahkan susu dan juga tepung untuk membuat adonan. Oh, ayolah. Aku membeli sebuah gadget. Lebih mudah, kan? Lihat. Oke, baiklah. Lakukanlah. Dan aku sudah membuat adonanku. Kita taruh ke oven. Nenek, bagaimana dengan ini? Tidak peduli. Aku akan masukkan ke mesin khusus ini. Nenek, lihatlah aku. Kau mengagetkanku, sayang. Hotdogku hampir siap. Aku hanya perlu tambahkan juga tusuk sate. Bagaimana denganmu, Nenek? Aku hampir lupa dengan punyaku. Lihatlah. Sempurna. Sekarang aku menggoreng sosis. Taruh di dalam. Tuangkan saus tomat dan mustard di atasnya. Aku siap. Awesome. Bagus. Sangat mudah. Aku akan membuat punyaku untuk membuat hotdog yang sangat original. Ayo kita taruh adonan ke dalam oven dan kita tunggu. Corndogku juga hampir selesai. Dan tentu saja tambahkan remahan roti. Dan juga dari keripik dan mie. Dan tentu saja tuangkan saus di atasnya. Bagus. Mereka terlihat sangat lucu. Harum sekali. Sempurna. Sekarang kita potong bagi dua. Bau apa ini? Ini gurita? Itu betul. Goreng saja sampai garing dan tuangkan keju leleh di atas cetakan. Oh, sempurna. Ini dia selanjutnya. Kita lelehkan keju dengan susu. Lalu kita campur-campur. Sempurna. Kita tuang di atasnya. Dan tentu saja jangan lupa cabai yang untuk menambahkan sensasi yang lebih enak. Lalu kita taruh di atasnya. Dan tentu saja jangan lupa lemon. Selamat makan. Come on. Wow, teman-teman. Aku tidak akan makan cabai.
Apa ini? Apakah ini gurita? Oh, baiklah. Kamu tidak mau matanya. Terima kasih. Aku tidak bisa menggigitnya. Buruk. Baiklah, aku akan coba yang selanjutnya. Terlihatnya sangat enak. Aku suka. Ini betul-betul enak. Terima kasih, Nenek. Bagaimana buatan kakakku? Lihatlah kondok ini. Sangat enak. Dan kakakku yang pemenangnya. Sekarang aku mau es krim. Baiklah, pesanan diterima. Kita peras jus lemon. Seperti ini. Lalu tuangkan ke dalam blender. Dan juga ada raspberry dan juga kemangi. Dan tentu saja, gula. Sekarang saatnya campur semua. Dan tentu saja, jangan lupa es krim. Sempurna. Lihatlah. Wow. Iya, itu keren. Tiram yang luar biasa. Lihatlah. Enak. Dan raspberry yang sudah siap. Yang berarti aku bisa menyajikannya. Sempurna. Itu bagus. Iya, lihatlah. Aku mendapatkan gadget yang es krim. Keren kan? Sekarang kita masukkan susu ke dalamnya. Dan juga Skittles. Keren. Dan sekarang kita tutup. Lalu ini dia. Kita harus menggoyang-goyangannya. Sayang, hati-hati. Oke, sekarang aku akan mengambil es krimnya. Dan lihatlah, sudah selesai. Itu bagus. Kalau begitu, aku akan mulai membuatku dengan blender dari susu dan buah beri dan buah segar. Sempurna. Dan sekarang kita campurkan. Sekarang kita tambahkan stroberi. Dan tentu saja kita campurkan lagi. Sekarang kiwi. Lalu jangan lupa pisang. Campur lagi. Sekarang kita buat dari persik. Dan campur lagi. Yang harus kulakukan adalah taruh ke dalam cetakan. Dan juga membekukannya. Nenek, tunggu. Aku akan membantumu. Aku punya alat freezer. Aku hampir saja membekukan diriku. Oke, ayo kita buat. Dan sudah selesai. Ini dia. Hore! Ini adalah es krim yang keren. Lihatlah. Enak sekali. Yummy. Baiklah. What? Ini adalah es krim yang sangat mewah. Ayo kita coba. Aku tidak menyukainya. Baiklah, yang tersisa adalah punya nenek. Lihatlah. Seperti popsicle. Enak sekali. Lihatlah, rasanya ada banyak dan warna-warni. Dan yang paling aku suka stroberi. Neneklah pemenangnya. Awesome. Terima kasih, sayang. Sekarang aku mau milkshake. Bagus. Pilihan yang bagus. Semua sudah jelas, sayang. Aku akan membuatnya dari es krim coklat dengan susu. Seperti ini. Dan sekarang kita harus mencampurnya. Di mana dia? Ini dia. Aku pikir si kecil akan menyukainya jika aku menghiasnya dengan
baik. Oh, sempurna. Sekarang krimnya. Dan tentu saja sedotan. Aku selesai. Ah, nenek, ayolah. Jauh lebih mudah membuat koktail dengan menggunakan gadget blender. Ayo kita tuangkan susu. Sekarang, tambahkan es krim stroberi. Oh, ini dia. Kesukaanku. Oh, dan sangat mudah seperti ini. Dan dari mesin kita tuangkan langsung ke gelas. Lihat! Keren kan? Dan tentu saja jangan lupa untuk mendekorasi dengan marmalade. Dan juga Skittles. Aku tidak pernah melupakan Skittles. Dan tentu saja, whipped cream favoritku. Sangat enak. Dan jangan lupa taburan. Hore! Dan aku sudah siap. Keren! Awesome. Poki, bagaimana denganmu? Hey. Baiklah, sebentar. Aku akan membuat koktail tepat di dalam telur coklat besar dengan es krim coklat dan stroberi. Susu dan es krim. Sempurna. Dan sekarang kita tambahkan krim stroberi. Dan tentu saja, jangan lupa taburan. Sempurna. Sedotan dan aku siap. Ini dia. 1, 2, 3. Aku akan mulai dengan punya nenek. Oh, mari kita lihat. Ini enak. Keren. Thanks. Wow. Kakakku juga melakukan yang terbaik. Oh, ini juga enak. Yang tersisa aku harus mencoba koktail buatan Koki. Wow, selain gelas ada telur coklat yang juga bisa kamu makan. Wow, ini sangat enak. Enak sekali. Terima kasih Koki. Aku sangat menyukainya. Sangat enak. Baiklah, aku lihat siapa yang kupilih. Ini dia punya kakakku. Hore! Awas, zombie datang. Berhenti! Pertama kita akan memeriksa dari permen. Apa yang kita punya di sini? Oh, mami. Teman? Kau harus memperingatiku. Jika kau jatuh, masuklah sebelum kau jatuh. Wow, akhirnya aku berhasil datang ke pesta tahun ini. Oh ya, ayo kita makan permen-permen ini. Oh, bagus. Oh, maaf. Tidak ada lagi permen. Halo, bisakah aku masuk ke dalam pesta? Apa? Permen? Tentu saja bukan aku. Kalau begitu aku akan mencoba menemukannya. Oh, apa ini? Iu, apa ini? Maafkan, itulah kostumku. Baiklah, selamat malam. Halo, teman-teman. Inilah aku. Toilet Skibidi ada di sini. Aku di lantai dansa. Tapi pertama-tama aku harus menyegarkan diri dengan makan. Apakah kamu percaya? Wow, ini adalah cara keren untuk menyelinapkan makanan masuk. Oh, enak sekali. Mari aku tunjukkan bagaimana cara aku melakukannya. Untuk membuat kotoran manis, kau membutuhkan Nutella dan kantong kue. Tuang Nutella dalam kantong dan peras di atas piring. Selesai. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam kostum toilet dan siap untuk berpesta. Oh, ini sangat enak. Oh, teman-teman, terima kasih. Aku benar-benar bisa menikmatinya. Halo, Satpam. Bisa kamu membiarkan ku masuk? Tidak ada manisan. Oh, serius? Oh, ini kan Halloween. Ini dia. Oh, apa? Berhenti. Untuk masuk ke pesta, kamu harus melewatiku tanpa satu barang pun manis.
Apakah tidak ada apa-apa? Tunggu. Oh, oh maafkan aku. Apa itu? Lucu sekali. Oh, baiklah. Baiklah, kamu boleh masuk. Oh iya. Wow, aku sudah masuk ke dalam pesta. Dan sekarang saatnya untuk makan snack. Aku akan menunjukkan bagaimana kerennya itu. Oh, otaknya ini sangat enak. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, tidak. Ya apa? Ini hanya enak. Sungguh malam yang menyenangkan. Oh, apa? Oh, tidak. Halo, aku adalah badut lucu. Kostum yang luar biasa, tapi tidak boleh ada permen dalamnya. Mari kita lihat. Baiklah, ini sudah siap. Tunggu sebentar, Skeleton. Ada apa ini? Oh, ini adalah pesta terbaik tahun ini. Ayo, menari. Oh, maafkan aku, Tuan Badut. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak sabar untuk menari. Halo, bocah tengkorak. Kami tidak bisa mengizinkan permen. Kalau terlihat mencurigakan, mari kita periksa. Baiklah, kurasa semua aman. Kamu boleh masuk. Selamat malam. Turun dari lantai dansa. Yeay, aku bisa masuk ke dalam pesta dan menyelinap masuk ke dalam permen. Apa kalian menyukai tarianku? Dan bagaimana dengan permenku? Oh, ini adalah marshmallow yang menyamar sebagai tulang. Lihatlah. Untuk tulang marshmallow, tentu saja kamu butuhkan marshmallow dan tusuk gigi. Kita menempelkan marshmallow dengan tusuk gigi dan merekatkannya ke dalam kostum. Keren, bukan? Kau mau juga? Ayo kita menari bersama. Wow. Ya, tentu saja. Oh, halo? Tidak boleh ada permen di sini. Apa kamu serius dengan ini? Apakah ini permen gigi? Kamu tidak akan menipuku. Pergi! Vampir palsu lagi. Lihat tanda ini. Berikan taringmu. Ayo kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Hei, aku telah menumbuhkannya taring selama 100 tahun. Kamu merekatkannya dengan kuat. Oh, apa yang terjadi? Ternyata itu asli. Silakan masuk. Yeay, aku berhasil masuk di sini. Halo, monster terhormat. Apa ada yang mau makanan manis di sini? Aku punya banyak sekali. Apa kalian menyukainya? Aku benar-benar lapar. Oh, ini adalah permen favoritku. Pergilah dariku. Aku tidak serakah, ambillah. Wah, aku mimpikan tentang ini. Terima kasih, vampir. Oh, ini benar-benar lezat. Hei, halo, apakah ada pesta di sini? Halo, apa-apaan ini? Tidak boleh ada permen sampai kita masuk ke pesta. Semua siap dan... berikan itu juga. Lihatlah apa yang bisa aku lakukan. Tolong berhenti. Kepalaku jadi pusing. Oh, ini adalah matamu? Maaf, aku akan mengembalikannya. Oke, sekarang kamu bisa masuk. Berhenti. Ayo kita cek dulu. Akhirnya aku bisa melewati penjaga. Bagian tersulit sudah selesai. Dan kita bisa bersantai. Oh, betapa kerennya. Aku sangat lapar. Dan juga ini enak. Hai Labu, apa kamu mau? Mungkin hantu? Baiklah, aku akan makan semuanya sendiri.